Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kevin Baku. Di video kali ini kita akan membahas lagi sebuah tutorial bagaimana cara memisahkan karat frame sepeda ontel ya teman-teman. Oke, yang pertama kita perhatikan dulu framenya ya teman-teman ya, biar enak kita ngerjainnya. Setelah itu kita siapkan amplas dan kita perlas satu persatu ya teman-teman ya. Kita ampas dengan ampas kasar dulu teman-teman. Dari bagian supit belakang sama frame tengah dan juga karbonnya ya teman-teman. Untuk bagian yang tersembunyi atau pada siku-siku frame nanti kita bisa gunakan perlas yang berukuran kecil ya teman-teman ya. Selanjutnya kita persiapkan air ramuan mujarab kita teman-teman ya, yaitu terdiri dari sintrum, air dan sanek ya teman-teman ya. Lalu kita gosokkan, kita lumurkan ke seluruh badan frame, mulai dari karbu ke frame tengah dan pada siku-siku frame ya teman-teman ya. Untuk melumurkannya lebih baik menggunakan kain yang kasar ya teman-teman. Kita lumurkan sampai ke seluruh bagian frame, sampai lubang-lubang yang tersembunyi ya teman-teman ya. Kita usuk seperti itu teman ya, biar hasilnya kinclong nanti. Oke teman-teman, setelah kita lumuri semua langsung kita cuci ya teman-teman ya. Nah kebetulan ini tadi saya bongkar-bongkar sepeda, jadi saya jadikan satu ya teman-teman ya. Setelah kita tata, kita lalu kita cuci, kita gebur dengan air yang mengalir ya teman-teman, biar sisa-sisa keraknya biar rontok teman-teman, biar rontok semuanya. Lalu kita keringkan. Nah setelah kita keringkan, saatnya kita menggosoknya dengan kiwi teman-teman, biar kilap kinclong lagi ya teman-teman ya. Oke, caranya seperti biasa, kita menggunakan sikat gigi bekas, langsung kita oser-oserkan secara merata ya teman-teman ya, agak tebal aja tidak apa-apa teman-teman ini. Terus ini nanti setelah kita lumurkan secara menyeluruh ya teman-teman ya, setelah rata semua permukaan frame, lalu kita jemur teman-teman. Nah kita jemur sebentar. Setelah kita jemur sebentar, nanti kita akan menggosoknya dengan kain tipis yang halus ya teman-teman, usahakan ya. Kenapa menggunakan kain yang halus? Karena kalau dengan kain yang halus ini nanti kita menghasilkan bekas kurisan-kurisan yang halus teman-teman ya, biar hasilnya nanti bisa maksimal. Dan ini hasilnya teman-teman. Sengaja saya tidak mau mengecat ulang ya teman-teman ya, karena kalau sudah dicat ulang itu menurut saya itu nilai klasiknya itu berkurang, jadi saya hanya menghilangkan kerak-kerak dan karatnya saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman bagi yang belum ya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang teman-teman ya.